pelabuhan Ulele ya. Ya, Ulele itu sebenarnya Ulele. Ya, bahasa Aceh. Ule itu lepas. Ule itu lepas. Lepas, terpisah, itu Ulele. Ya, jadi tempat ini apa? Dulu kan sekarang ada jembatan. Sebelum ada jembatan itu dia seperti daratan yang terpisah dari yang daratan yang sebelah sananya ya. Ini kan ujung Sumatera, ujung Aceh ya. Nah, sebenarnya di ujung itu terpisah. Ulenya terpisah, kepalanya terpisah. Apalagi waktu tsunami ini sebenarnya enggak ada lagi. Nah, ini dibuat ulang, direplika ulang, direklamasi ya. Ulang gitu ya. Jadi ya jadilah seperti ini. Ya, baru lagi ya teman-teman. Ya, pelabuhannya ya. Juga ini baru. Nih teman-teman, ada Pulau Acehnya seperti ini. Terpisah. Ya. Baik teman-teman, datang kemari ya. Dan sekarang sudah jadi kayak tempat wisata kuliner gitu ya. Iya, ramai banget tadi ada jajanan-jajanan ya. Gitu. Terus itu yang pagar biru itu pelabuhannya. Itu pelabuhannya menuju Kota Sabang. Dan teman-teman, wisata kuliner di Pantai Ulele ini bukanya cuma sampai jam 6 sore. Jadi maghrib dan malam itu sudah ditutup. Akses untuk ke seberang jembatan menuju ke arah pelabuhan itu udah ditutup. Oh, nggak boleh lagi. Malam nggak ada. Karena memang syariah Islam. Jadi tidak boleh malam-malam ada keramaian di sini. Karena di sini juga lumayan gelap. Oh puasanya. Iya, sengaja nggak gelap. Baik teman-teman, ini tamannya asik sekali. Teman-teman bisa mengunjungi dan main-main ke sini. Bawa anak, bawa saudara, bawa teman ke sini, seru banget. Ini teman kita Said sudah hadir ya. Nah, kunjungi website kita di travelon.com. Sampai jumpa.